Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Sela. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruk, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran.